Wilujeng enjing murang kali sadaya, tepang deui sareng misteri dina pengajaran bahasa Sunda. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama misteri dalam pelajaran bahasa Sunda. Kumaha murang kali, dinten ieu sehat? Gimana anak-anak hari ini sehat? Sehat ya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan ya. Kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, murang kali, kumaha dinten ieu tos siap diajar bahasa Sunda? Nah, anak-anak, gimana hari ini sudah siap belajar bahasa Sunda? Siap ya? Gimana jawabnya? Masih inget enggak? Iya, betul. Abdi siap diajar bahasa Sunda. Yeay. Oke, murang kali, dinten ieu misteri bade ngadugikeun materi perkawis diri abdi atau diri saya. Ya anak-anak, hari ini misteri akan memberikan materi tentang diri abdi atau diri saya. Sahanya diri abdi teh? Siapa ya diri saya itu? Murangkali, pasti murangkali sadaya tos seueurnya rerencangana. Tos tiasa kenalan kan? Nah, anak-anak, pasti anak-anak sudah banyak ya temennya, sudah bisa kenalan kan? Sekarang misteri akan mengajarkan anak-anak memperkenalkan diri dalam bahasa Sunda atau ngenalkeun diri. Gimana ya caranya ngenalkeun diri pakai bahasa Sunda? Pertama, kenalkan nami abdi. Misalnya misteri kasih contoh, ini namanya Ina. Jadi begini, kenalkan nami abdi Ina. Artinya itu perkenalkan, nama saya Ina. Umur abdi misalnya 7 tahun. Jadi artinya umur saya 7 tahun. Alamat bumi abdi, alamat rumah saya, misalnya contohnya di Jalan TKI 3. Abdi sekolah di SD Talenta. Saya sekolah di SD Talenta. Ayeuna abdi tos kelas 1. Sekarang saya sudah kelas 1. Misalnya kelas 1. Nami pun biang, nama ibu saya. Coba anak-anak tanya sama mama, siapa nama mama? Selanjutnya, nami pun bapak, nama bapak saya. Coba anak-anak tanya sama bapaknya, sama papanya, sama papinya, siapa namanya? Begitu anak-anak. Nah, sekarang misteri mau ajak anak-anak mengenalkan diri sabari nyanyi ah. Yuk, siap ya. Ceritanya yang laki-laki ini namanya Budi, yang perempuan namanya Ina. Oke, kita mulai nyanyinya. Seperti ini anak-anak. Sahanami anjen, nami abdi Ina. Sahanami anjen, nami abdi Budi. Gitu anak-anak. Coba sekali deui. Coba sekali lagi. Sahanami anjen, nami abdi Ina. Sahanami anjen, nami abdi Budi. Oke, murangkali tiasa kan? Anak-anak bisa kan? Bisa dong. Murangkali cobi di bumi diajar ngenalkeun diri ngangge bahasa Sundanya. Bade sareng raka, rayi, mama, bapak, nenek, kakek, siapapun.
Nah, anak-anak, coba di rumah belajar memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Sunda ya. Boleh dengan kakak, dengan adik, dengan mama, dengan papa, dengan nenek, atau kakek, atau siapapun aja. Ya, pakai lagu ini bisa tuh. Misalnya, nama anak-anak itu siapa ya? Selin, saya. Selin, nama mamanya Ibu Mira. Begini jadi lagunya. Sahanami Anjen, nami Abdi Selin. Sahanami Anjen. Mamanya baru jawab, nami Abdi Mira. Gitu anak-anak. Ngerti ya, semoga hari ini materi yang misteri sampaikan anak-anak bisa mengerti ya. Sepertinya materi hari ini misteri cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Rupina materi dinten ieu cekap, urang pendak di minggon payunnya. Tur nuhun urang kalisadaya. Sehat selalu, terima kasih. Dadah.